keprak. Jadi istilah-istilah dalam permainan di masyarakat Sunda atau di Jawa Barat ini ada tiga jenis sebenarnya. Ada keprak, ada kekeprak, ada kokoprak. Nah, sekarang kita akan bahas kekeprak. Nah, kekeprak ini berbeda dengan keprak. Kalau keprak itu satu bilah, kalau kemudian kekeprak itu beberapa banyak bilah menyerupai calung atau angklung yang kemudian karena digoyangkan akan memukul bersama. Jadi jadi bersama itu akan menghasilkan suara yang sangat keras prak. Kemudian kekeprak ini akan juga bergantian suaranya karena gimana tarikan seorang anak menariknya. Jadi bisa jadi prak 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 atau prak bersama gitu. Maka kemudian dinamakan permainan kekeprak. Nah, permainan kekeprak ini dimainkan ketika anak-anak menunggu sawahnya ataupun membantu orang tuanya mengusir binatang-binatang seperti burung dan yang lainnya. Jadi kekeprak ini adalah mainan yang berdampingan dengan anak-anak dan orang dewasa pada saat menunggu sawah ataupun kebunnya dari gangguan binatang-binatang gitu. Nah, kekeprak biasanya terbuat dari bilah-bilah bambu yang didadatkan bersama, kemudian akan menggantung, kemudian di bawahnya ada bagian untuk memukulkan itu ketika ditarik, maka akan bersuara sangat keras dan kemudian mengusir binatang-binatang yang akan mengganggu tumbuhan ataupun sawahnya ataupun padinya gitu. Rata-rata diserang kami ngagepahan sama anak pare kami napiit manuk piit asal pare itu keluar mungkin tos buka tapi persiapan kange nyusunan piit manuk keluar pare. Jadi di gambar nate di naawi kurang birang langkung 40 sentian lah jenten aja opat deg 40 sentian nake we tiang tengah hiji ai cara ngarus ke nana kadangkala eta teh pan di talian disimpan di nu anggang teh di tengah-tengah kotakan ditarik nama di sisi nati saung gitu da tin iyo. Nah, kekeprak sampai sekarang masih banyak dimainkan meskipun itu diganti oleh istilah Sunda namanya bebegik untuk boneka yang kemudian mengusir binatang-binatang di sawah, tetapi kekeprak itu memiliki suara yang sangat keras untuk mengusir binatang itu. Itulah mainan anak-anak di Sunda yang berfungsi juga untuk membantu orang tuanya dalam menjaga tanamannya.